Semuanya, sekarang aku mau ngasih tips nih buat kalian yang punya masalah kayak rambut mengembang, rusak, kusam, pokoknya enggak banget deh. Yaitu aku sering pakai masker alami, dan langsung aja kita simak videonya sampai habis. Bahan-bahan yang aku pakai, yang pertama aku pakai pepaya, santan kara, dan yang ketiga madu. Ini tuh bisa kalian dapetin di pasar atau di mana aja banyak. Dan cara buatnya kalian bisa simak videonya. Oh iya, jadi di sini aku pakai santan karanya 1 1/2 karena sesuai dengan pepaya yang aku potong. Kalau kalian bisa pakai santan apa aja, yang jelas harus santan dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau udah jadi kayak gini, aku masukin madu murni 1 1/2 sendok aja. Cara pakainya, yang pertama aku keramas rambutnya dulu, terus kalau udah agak lembab kayak gini, aku olesin ke seluruh rambut aku sampai benar-benar merata. Dan kalau udah agak merata, aku kasih sedikit pijatan biar maskernya tuh meresap ke kulit kepala. Dan setelah itu aku pakai penutup kepala buat mandi. Lalu aku diamkan selama 30 menit dan bilas. Jangan lupa pakai conditioner ya. Dan kalau udah, biasanya aku tunggu sampai rambutnya lembab kayak gini, terus aku pakai vitamin supplement yang kemarin sempet aku pakai pas nge-review catokan sisir. Kalian bisa lihat di daftar video aku, karena ini tuh fungsinya biar rambut kita nggak bau. Dan pepaya tuh kan punya bau yang khas dan aku nggak suka baunya. Oke guys, pokoknya ini tuh rekomend banget buat kalian yang rambutnya sama kayak aku, kayak kering gitu. Dan segitu aja tips hari ini dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan see you.